Guys, balik lagi sama gue di Manalus Moto Vlog. Gila, udah lama banget gue gak bikin video di atas motor. Maaf, dari kemarin sibuk terus. Terus kemarin pas acara Harley juga, udah pas launching yang anak ulang tahun anak lang itu, udah mau nge-vlog. Kamera GoPro gue copot mountingnya dari helm. Jadi baru pasang mounting lagi. Sekarang hari Sabtu, gue abis Satmori, ini mau pulang, udah mendung kalau kalian bisa lihat. Jadi sekarang gue lagi ya sendirian aja menikmati jalanan Jakarta, ya kan. Gue berharap semoga kalian semua yang nonton video ini selalu sehat dan diberkati, asik. Ini udah lagi weekend, semoga weekend kalian juga nanti menyenangkan. Kita putar balik dulu di sini. Jadi dalam video kali ini gue kepengen ngebahas tentang motor yang gue lagi pakai sekarang. Jadi ini adalah Indian Vintage. Apa yang spesial dari motor ini? Motor ini adalah motor Amerika pertama yang tercipta. Jadi kalau Harley Davidson itu kan pertama kali dibuatnya tahun 1903. Nah kalau Indian ini 1901. Jadi duluan ini 2 tahun. Dan dulu tuh Indian sama Harley tuh head to head banget. Jadi dulu itu sampai sebelum Perang Dunia Pertama, Indian adalah motor Amerika yang paling laris dibandingkan Harley Davidson. Nah kebetulan ini gue lagi pakai yang seri Chief. Ini dia modelnya kalau di compare sama Harley mungkin Road King ya. Jadi dia ada windshieldnya ini di depan. Terus di belakang sini nanti gue kasih lihat ada rumbai apa? Oh rumbai, ada saddlebag rumbai kulit gitu. Dan menurut gue keren sih. Nih mumpung macet sekalian gue kasih lihat. Nih matiin mesinnya di sini. Dia keyless. Di sini ada indikator bensin. Terus ini speedometer. Speedometer, ada jamnya, terus ada kilometer, udah 600. Jadi ini motor baru. Sering, ya nggak sering sih, udah 2 kali lah gue pakai. Terus dipakai bokap gue muter-muter Jakarta sekali. Dan enaknya motor ini adalah ini tidak terlalu panas kayak Harley. Jujur ini macet-macetan gue masih oke sih pakai ini. Jadi walaupun sebenarnya mesinnya sama-sama V-twin, cuman derajatnya beda. Kalau Harley itu kan 45. Nah kali ini gue kurang tahu berapa, tapi yang jelas ini CC-nya lebih besar daripada Harley Davidson yang tipe standar. Jadi ini 1000. Ini 111 kubik inch mesinnya. Ya kalau nggak salah harusnya ini CC-nya sekitar 1890-an, jadi ya anggaplah 1900 gitu ya. Duh, macet lagi. Malah sakit perut. Nah, ini mumpung lagi berhenti, ini gue kasih lihat lagi. Ini engine cut-off-nya. Ini buat starter, ini buat cruise control. Ya kan? Nah, tangki bensinnya dari sini nih bukanya nih. Itu kelihatannya ada 2 gitu kan. Cuman yang kanan doang yang dibuka, yang kiri itu kayak cuman aksesoris doang. Untuk nyamain kali ya, gue juga nggak tahu. Terus ini motornya warnanya hijau Tosca gitu. Aduh. Hijau Tosca gitulah gue nyebutnya, gue nggak tahu. Overall sih sebenarnya yang membedakan Indian sama Harley itu kalau sekilas mata menurut gue adalah spakbor depannya.
Nanti gue kasih lihat spakbor depannya kayak gimana. Kalau sekarang nggak bisa, susah ya kan. Terus di depan sini nih ada tombol lagi, ini buat lampu. Duh, gue nggak tahu kelihatan apa enggak, pokoknya di sini buat lampu fog lamp ya. Terus ini ada klakson yang bunyinya kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus ini lampu sen biasa, ini lampu jauh, lampu dekat. Dan menurut gua ini posisi ridingnya sedikit beda sama Harley ya. Karena dia itu ground clearance ya. Itu lebih tinggi. Jadi otomatis footstep-nya juga lebih tinggi. Tapi itu yang bikin dia handlingnya terasa lebih enteng kalau menurut gua. Waduh, lagi ngerekam, kehujanan lagi. Semoga hujannya tidak lama. Ini udah agak reda sih, tadi langsung tiba-tiba deres gitu. Nah, terus juga seperti yang gue bilang tadi, ini ground clearance-nya lebih tinggi yang membuat handling-nya lebih enak. Cuman menurut gue ini kan masih standar semua. Stang-nya agak kurang sih. Jadi mungkin kalau stang-nya agak sedikit lebih tinggi itu oke banget sih. Soalnya ini stang-nya tuh kalau kalian bisa lihat agak turun gitu. Yang sering dibilang kalau sama anak Harley kayak stang gerobak gitu. Ada sih beberapa orang yang mungkin cocok dengan stang seperti ini. Cuman kalau gue pribadi ya agak kurang sih. Terus ini juga udah dipasangin engine guard. Bawaan standarnya udah include engine guard ya, sama kayak Road King Harley Davidson lah ya. Dia udah apa namanya, udah termasuk engine guard juga. Ini termasuk salah satu motor langka sih kalau sepengetahuan gue ya. Selain ini mungkin ada satu orang yang gue kenal yang plek sama persis sama ini motornya. Ada juga yang satu lagi warna hitam. Kalian pasti tahu lah, Imam Darto. Nah, motornya kayak gini juga, tapi dia warna hitamnya. Hujannya deres berhenti gitu nih. Masalahnya gue kagak pakai housing yang waterproof buat GoPro-nya. Cuman ya udahlah. Semoga aja GoPro-nya nggak rusak. Nah, barusan gue ngerem juga. Kalau menurut gue ini remnya sedikit lebih responsif daripada Harley Davidson. Kalau menurut gue ya. Sedikit, tapi ya sama Senin Kemis juga. Ya ini Senin Rabu lah. Jadi kalau Harley itu kalau lu ngerem ibaratnya karena remnya susah, kalau Harley itu kalau lu ngerem Senin berhentinya baru Kamis. Nah, ini berhentinya Rabu lah, agak lebih baik sedikit. Ini karena CC-nya juga lebih besar. Ya kan? Tarikannya juga lebih oke sih kalau menurut gua. Kalau untuk tipe yang standar ya, cuman kalau Harley sama Harley yang CVO sih, ya masih menang Harley CVO. Overall sih menurut gue motor ini ya 11-12 loh sama Harley Davidson. Walaupun ini getarannya nggak bergetar Harley Davidson ya. Jadi ini masih sedikit lebih halus dan sama sekali nggak panas tuh kalau kalian nih. Kalau Harley diginiin mah buset, tuh tangan gue masuk ke dalam mesin tuh, nggak panas sama sekali. Biar kata pakai sarung tangan kulit gitu full, apa namanya, sarung tangan full juga kalau Harley mesinnya bakalan berasa panas, kalau ini enggak. Jadi mungkin keunggulannya di situ. Gua nggak tahu ini udah pakai radiator atau belum. Kayaknya pendingin udara juga sama. Yang menurut gua keren dari motor ini adalah segi saddlebag-nya. Jadi dia bener-bener nyesuain sama namanya sendiri, Indian Vintage gitu kan. Jadi bener-bener vintage banget emang. Ada yang gua lupa, kalau nggak salah ada tipe Indian juga yang
di sininya tuh ada kayak tali rumbai-rumbai gitu. Dan kalau kalian mau tahu sejarahnya dulu, Indian itu dulu adalah pelopor balapan motor pertama di Amerika. Jadi dulu tuh Indian, Harley, banyak deh. Nanti di video selanjutnya gue bakalan ceritain ke kalian tentang sejarah Harley Davidson. Itu juga ada masalah Indian juga, gimana dulu dia head to head sama Indian segala macam. Nanti bakal gue bikinin videonya di video selanjutnya ya. Tuh handlingnya enak, beloknya juga enteng kalau menurut gue. Tarikannya juga ya cukup responsif lah, walaupun nggak bisa disamain sama motor sport ya. Kalau sama motor sport disamain ya nggak bisa. Ya pokoknya nanti bakal gue kasih lihat penampakan dari motor ini kayak gimana. Ini gue mau jalan dulu. Jadi nanti setelah nyampe rumah bakal gue kasih lihat motor ini seperti apa dan perintilan-perintilan lainnya nanti gue kasih lihat ya. Jadi tetap ikutin video ini dan sampai di rumah nanti. Oke guys, jadi sekarang gue udah sampai rumah. Maaf kalau ini motornya kotor. Jadi ini detail-detail yang kayak gini nih bakal gue kasih lihat. Ini ada tulisannya Indian Motorcycle. Nah ini spakbor depannya nih seperti gue bilang tadi. Tuh dia sampai bawah gitu. Udah bener sampai bawah. Dan kalau kalian lihat nih mesinnya tuh. Mesinnya keker banget, gede banget. Terus ini rumbai-rumbainya. Jadi di joknya ada rumbai-rumbainya. Di sini juga ada rumbai-rumbainya. Saddlebag, ini detailnya Indian Motorcycle 1901. Ini penampakannya seperti ini. Sekali lagi gue kasih lihat nih. Ini dia buat indikator bensin. Ini buat nyalain matiin. Ini buat isi bensin dari sini. Yang kiri ini tuh kayak cuman bohong-bohongan doang. Ya kan, ini top speed bisa sampai 200. Ya, kurang lebih seperti inilah motornya. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu yang bisa gue kasih lihat ke kalian tentang motor ini. Gue pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, yang udah like, comment, share, dan subscribe. Tanpa kalian semua, channel ini gak akan ada artinya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa follow akun Instagram gue di @williammartinmanalu dan Instagram foto-foto gue di @jepretanmanalu. Terus juga, jangan lupa untuk selalu safe ride. Jangan lupa untuk bahagia dengan naik motor dan dengan apapun yang kalian lakukan. Dan seperti biasa, terakhir dari gua, just enjoy the ride and let doing free your mind. Manulus Motovlog, sign out. Dadah!